dari gigi depan ya, atau brifter bagian kiri, opera gigi bagian kiri ya. Jadi kan mereka cuma satu mata ya, atau totalnya dua split. Jadi di sini ada opera gigi namanya satu setengah. Oke. Satu itu untuk naik, setengahnya itu untuk presisi rantai dengan FD agar tidak terjadi bunyi cetring-cetring seperti ini nih, Pak. Nah, seperti ini. Ini kan bunyi ya. Nah, ini kan bunyinya cetring-cetring. Jadi cetringnya itu mepet antara ini ya, FD dengan rantai seperti ini nih. Oke. Makanya disebut di balaf itu, di roadback ini disebut operannya 1,5. Oke. Ini drifter ya, opera gigi yang sebelah kiri buat depan. Oke, ini kita tarik setengah ya. Enggak dalam seperti ini enggak. Setengah aja, setengah. Berasa bunyi, lepas. Nah, hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini, agak renggang dia. Oke. Nah, ini disebut setengah. Ya. Kalau satu itu sampai ke atas, jauh. Oke, ini untuk menghilangkan bunyi yang cetring-cetring tadi. Ini kan bunyi, oke. Saya tarik setengah ya. Oke. Cetringnya bunyi ya. Eh, hilang ya. Nah, ini ada perenggangan rantai dengan FD jarak ya. Jadi setengahnya itu untuk ngelurusin antara FD dengan rantai, jaga jarak. Kalau setengahnya kita habisin dari nol netral sebelah kiri drifter, dia akan turun. Oke, ini mentok. Ini sebelah kiri turun ke kanan itu ada fungsi buat di gear belakang jika menggunakan yang paling besar. Jika belakang besar, depan kecil, ada bunyi. Nanti sama seperti yang satu setengah tadi. Kita menggunakan setengahnya. Saya seperti ini, bro. Kita gunakan belakang yang besar. Oke. Kita gunakan belakang besar. Itu ada bunyi biasanya ya. Seperti ini bunyi nih. Nah, ini bunyi. Kita kurangin setengah. Habisin aja berarti. Turunin. Nah, hilang. Oke, ini setengah ya. Ini bunyi. Wah, bunyi nih gitu. Apanya ya? Kita harus mengerti menggunakan sepeda balap ya. Terutama opera gigi sebelah kiri, drifter. Seperti ini kita kurangin netral. Ini plastik yang paling kecil ya, sebagai dalam. Oke, itu halus. Ini biasanya momen-momen tanjakan ya. Pas tanjakan kita menggunakan gear kecil yang ringan, depan, belakang besar, itu bunyi. Jadi emang sih aman-aman aja, cuma risih aja denger ya kan. Gitu. Oh, sepeda bagus bunyi gitu. Ini ternyata di sini, Bro. Drifter yang setengah itu kita kurangin. Nah, ini halus. Oke. Jadi tinggal cara kita menggunakan drifter sebelah kiri ya di roadback. Kalau bunyi kita taikin, kalau posisi di paling kecil belakang. Kalau di kecil di belakang besar berarti kurangin, netralin terus. Oke. Oke. Itu cara menggunakan drifter sebelah kiri ya. Karena roadback itu opera giginya ada 1,5. Setengahnya itu untuk stabilin rantai biar gak bunyi. Oke. Salam dua pedal Indonesia, salam IWPX Jakarta. Thanks.